Lho. Itu lho. Eh. Wis dituduh ya Allah, sakone rek. Ya saken sih. Nggih, betul, Mbak. Dirayu mawon, Mbak itu, Mbak. Saman iya. Sama sudah 6 menit ini masih belum berhasil. Iya, Jokang. Sakno rek. Istighfar ae, Mbak, istighfar, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ayo istighfar, Mbak. Oh, bukan. Ya. Itu tuh. Itu. Itu coba. Ya. Nah seperti ini ya, ini sudah mau maghrib ya, kita mau gelutuk, habis ya. Dari mancing ya. Loh, ketemu ya, dengan Pak. Ana wong, ana wong, ana wong. Pakde? Pakde sisi sinten, Pak? Jane apa, Pak? Si lari estri ngono lho. Wanita. Nggih. Loh, Pak, itu siapa? Keluarga jenengan ta? Sinten? Mboten yugane tangga kula. Loh, kenapa? Kok mantun tangi lho, mboten nyalonkan caleg gak jadi. Nggih, kula sakno. Terus niku golek wong kampung wis bingung niki. Wanita. Nggih. Ya Allah. Sinten iku jenenge sinten? Jenenge Wardi kok sinten lho, Siti Mardiana kok sinten lho. Oh. Sampeyan mbok menawi jenengan ora kepanggil ta dadi pundi? Lho, sampeyan iki kan keluargane Madosi ta sampeyan keluargane sampeyan iki? Kula nggih, keluarga. Tanggane. Warga. Warga. Ya kan. Wargae golek iku mana Kang sing wong liwat. Lho, sita Kang. Mbok jenengan mau Semerapti angi. Temri rok ngeten lho. Dasteran. Nggih. Lho, temri kok enten, Mbak. Ya bener Kang yang tadi itu Kang Aka. Ada tapi yo mosok ngerti nek iku mang wong minggat. Wong koyo arek cilik e kok kudu. Nggih, wis kados napa ngono wis kok. Linglung ya. Nggih, kados linglung. Iya, iya. Iku gimana Kang? Gimana? Monggo jenengan. Kau terangkan lah. Oh, gini monggo. Ten pun di bawah. Beri kau ten gerumbul beri kau. Aduh, sak non ya. Hampir gelap ini. Nah, mungkin ini. Eh, kita gelap ini. Eh, bagi tadi itu loh, saya pikir itu orang gila. Berarti itu bukan gila. Gila. Sama ini sama kita tanya. Ini siapa ini? Siapa ini tadi itu ceritanya yang perempuan yang saya mencari itu dulu mencalonkan apa atau gimana gitu ceritanya? Mencalonkan caleg. Oh, presiden. Baru berapa hari ini? Gak jadi. Gak jadi. Sawah, kerbau, dijual. Bahkan rumah itu sertifikat KDK. Masalah. Oh, akhirnya enggak jadi. Iya. Sampai harta bendanya itu iya. Habis itu ya. Ya Allah, makanya keluarganya itu warga kampung itu cari. Saya juga ikut cari lah. Oh, jadi lagi. Sudah seminggu ini enggak iya, kembali. Ada orang bilang gini. Oh, Pak, tadi kalah sana, makanya saya. Kok alah. Iya, kok. Ini tadi saya mau berburu, Pak. Kok kaget sampean iya. Kok murung-murung muncul tak kira sampean iki wong iya, halus gitu loh. Ada Pak, ayo Pak, ayo Pak. Ayo, ayo, ayo diantar Pak. Sana Pak. Ya Allah. Sik nundi mau ya. Di sana kok. Pak. Jalan apa duduk itu Pak? Duduk, duduk. Tapi kira ya orang gila. Orang diem Pak, tapi enggak tahu kali tadi dia masih keluar kesempatan. Loh, gila, gila Pak, gila Pak. Mana mana Pak. Ya Pak. Jauh banget itu orangnya. Masa lalu mancal-mancal kayak ngono Pak. Iya. Coba sempat tanya sih. Kan ada. Loh, golek bapak nih. Enggak apa-apa. Yang keras gak apa-apa. Ayo suaranya cuman. Ayo pulang, Dok. Enggak apa-apa. Loh, ya nanti harta bisa ditari. Ya, ayo pulang ya. Enggak apa-apa. Kenapa enggak pulang? Biar harta bisa dicari. Enggak apa-apa. Tak pikir tadi orang gila ya, Kak. Enggak, Pak. Ini enggak gila. Ini gak yang dicari tadi bener tak? Iya, ya ini. Sampai ya. Yakin nah itu, ah. Iya, padahal ya, padahal ini istilahnya wangi ayu ya, Kang. Iya. Ayu, Kang, Kang. Iya. Mantik orang ini, Pak. Iya. Oh. Ya, tapi kita di orang gila wong mancal-mancal ya di sini. Enggak. Saya tadi mau berburu. Iya. Oh, tapi bener ini bener ta? Iya, bener. Takutnya nanti saya salah orang bukan enggak, ya? Enggak, bener ini ya. Soalnya jari ini dasteran. Pakainya ya seperti ini ya kemarin keluar dari rumah. Ini sudah punya keluarga, apa punya suami sana, atau gara-gara cari suaminya cari ke sana-sana, Pak. Lu dibuka ini ya, weh. Pak, kamu jualnya dibuka kan, kok kayak ngono lho. Ya, oh ditutup. Roke dibuka kan, Roke kan. Roke dibuka kok ngono ya. Jo jo jo. Aja tutup noh. Ya pulang aja pulang dulu itu masih kurang. Iya, wanita gagal caleg ini malah nangis, nangis. Nangis. Ya Allah. Jangan jangan dibuka auratnya, Kang. Jangan dipaksa itu. Eh, oh, jadi itu aurat ya, Kang. Jangan disuruh buka-buka itu pahanya itu kelihatan itu. Ya wajah, jangan mulai, Kang. Ya Allah, sakno rek. Lihat orang. Jadi ya, istilahnya saya menalu saya. Ayo pulang. Menalu saya, Mbak. Jadi istilahnya ini nyalek tapi uangnya mungkin dihabiskan sama itu, Bung, Kang. Iya. Tim suksesnya itu, Bung. Iya, ya. Mungkin gitu. Jadinya gini. Linglung ya. Jadi di nyalek terus dijanjai iya. Bisa jadi positif jadi. Uangnya dihabiskan sama ternyata enggak di tim sukses jual
Dintekno dhewe iki jare. Mungkin ngoten. Iya, kebanyakan memang seperti itu kan dimanfaatkan. Ditutu-tutu napa pune ya Allah, saknone rek. Nggih, betul, Mbak. Dirayu mawon, Mbak itu, Mbak. Saman iya. Lho gede-gede tok ngono e. Iyalah itu bingung. Iku golek sudah berminggu-minggu lho ini, berhari-hari lho ya. Sampeyan nyari sudah berapa lama sampean, Mbak? Ya sudah mulai malamnya itu kan penghitungan. Mana kan enggak ada suaranya cuma sedikit. Ya, enggak sesuai. Itu kok enggak ada di rumah gitu lho. Langsung kabur kan ya? Iya, mungkin kabur gitu loh. Mang keluarganya itu loh sanggup ya. Utang-utangnya itu ditutup. Keluarganya sanggup nutup. Oh, iya sudah ya. Kalau gitu kasihan sebenarnya. Mungkin sudah terlanjur malu mungkin kan ya? Iya, mungkin gitu. Sudah terlanjur malu. Ya usahan ora. Kasihan. Dirayu aja ya, sama rayu, ya, Bang. Sama rayu, Mbak. Ini wis 5 menit sama rayu kurang tenang. Ya, yang Mbak ini sudah 5 menit lah. Iya, Pak. Semenlus Mbak, semenrayu, semenlus, semenlus kepalanya. Tapi emang bener itu Mbak orangnya Mbak ya? Iya, rambutnya panjang ya, rambutnya panjang. Nek ndelo anane ini wong sugih kan. Iya. Pakaiannya cek lihat. Pakaiannya lho, ini lihat kalau orang kaya, iya. Ya ora kasihan. Ayo buka ngene ra. Sampe di anu tambah di tutuno kok ngono. Nah, iki mung kecekel arek nakal, Kang. Tuh, ini tadi sudah berkeluarga ini mbaknya ini, Pak. Atau masih gadis? Sudah keluarga, Pak. Sudah keluarga. Anaknya satu. Dia debis sudah itu enggak mengeluarkan suara. Kan ditanya stres ya. Depresi bener ya, Pak. Kalau kirain bisu kok ditanya kok enggak jawab. Sih coba tanya, Mbak. Itu Mbak pulang itu sama mbaknya itu, Mbak. Kasihan itu nyari. Kok godek-godek ya. Mau pulang ya. Istighfar, Mbak. Sampeyan kok ketemu wong sing enggak bener tambah nok kene tambah digarap en kok. Mosok sampeyan sudah 6 menit ini masih belum berhasil. Iya, Jo, Kang. Sano rek. Istighfar ya, Mbak, istighfar, Mbak. Ya. Astagfirullahalazim. Ayo istighfar. Oh, cepuk. Ya. Itu. Mbak. Ya. Eh, siapa iki, Kang? Loh. Siapa, Kang? Siapa sih, Mbak? Sari ke sana. Cantik, Pak. Kok seperti itu tadi? Kan saya tadi masih penasaran sama wajahnya, kan? Berarti baik siapa? Enggak tahu. Itu ikut, Kang? Bukan. Iya, salah umur. Cek kok ngono ya, wong. Enggak mana, Bu. Wis kayak kawani, Kang. Kawani aku. Kawani. Enggak ada, Pak. Kok ngono ya, mana, Bu? Penasaran, kawani, Pak. Ya, rek. Ternyata kuntilanak ya. Ya, wong. Ojo, Kang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ternyata kita salah ya. Ojo, Kang. Hei, kuntilanak itu. Ya Allah, ojo. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Hei, ojo, Mbak. Ojo ngawur. Bukan ya, Kang? Lu ngunu jari ini, tonggo nih. Ya Allah. Bukan orang itu. Kang, maksudnya aku penunggu hutan ini, Kang? Mungkin gitu, Pak. Ya Allah, Kang. Nyaman. Aku nyabu loh, aku nyabu loh. Bukan nah, ya. Aja lu. Lu nyapu sampean. Lu sampean iki oh bagi pertarungan pencen gelani. Tadi sampe ditanya-tanya itu bener apa enggak sampe bilang iya. Lah enggak sampe dituju pupune. Sampean pegang PE tapi itu tadi sampean pegang itu memang kayak manusia atau bukan? Iya seperti manusia. Wajahnya bukan manusia. Kok aku nolak saya ajak pulang kok. Menakutkan. Ya Allah, ini ada perasaan yang pengalaman yang sangat mementekkan ya, ini ya. Ya, pengalaman yang sangat ya. Ini bisa jadi pelajaran ya buat sampean juga ya. Kalau mau nyari seseorang atau apa ya jangan sendirian gini, Mbak. Iya, Pak. Iya. Di tengah hutan ya. Untungnya ketemu awak dhewe kan. Iya, ketemu bapak-bapak tadi ya. Di sana ikmang sama nijen enggak sama enggak digopi sana. Nah, gimana ini, Kang? Kalau sudah seperti ini, terus sampean mau nyari kemana lagi? Ya sudah, Pak. Ini sudah malam ini. Sampean tadi kan saya tanya, Pak. Itu bener tah itu yang saya mencari ciri-cirinya memang sama ya, ciri-cirinya seperti cantik ayo cantik wilduk ya Allah ya Allah barang ngolek wajahnya kayak ya Allah kayak gitu tadi saya enggak pernah lihat orang enggak mau keblak gini kok tapi waktu saya pegang-pegang tadi itu memang bener manusia tah saya lusuh-lusuh tadi kepalanya kak kemerenyang ya sama iya kok waktu ngolek kok seperti kuntilanak gitu loh kok kayak kuntilanak saya daya kira-kira hati, di sini sering tambah kayak gitu ada kayak gitu ya mungkin sering saya jarang kesini tapi untuk aja kan ya ini kita tadi ketemu sama mbaknya kok enggak ya kita sendiri berdua ya. 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 Terima kasih pada mas-mas ini ya. Bisa ya.
ketemu tadi, jadi bisa menolong saya juga. Iya, iya. Gitu loh. Ini sebenarnya sebentar Kang. Ini kan mbahnya ini kan katanya masih keluarganya ya kan. Iya, iya. Ini barangkali mbahnya itu kan tadi katanya karena mencalonkan tidak jadi akhirnya gila. Ini barangkali mbahnya ini punya pesan-pesan ini buat netizen atau buat siapa mungkin mbahnya punya pesan. Biar ini. Tidak sampai stres ya Kang. Yang punya keluarga diawasi, jangan stres, seperti kan? Jangan seperti saudara saya tadi yang saya cari berhari-hari nggak ketemu gara-gara itu tadi. Gara-gara ikut calcalkan muncul-muncul, saya kira ponakan saya tadi ternyata kuntilanak. Masya Allah, kuntilanak begitu tadi ya. Iya, orang mulai kata tukno manggung. Iya. Oke, oke. Terus gimana ini kan? Ya, sudah, ayo pulang nih. Ayo pulang bareng-bareng aja kan. Warga aja. Pamit ya. Iya, hati-hati, Mbak. Hati-hati, Mbak. Iya, hati-hati, Mbak. Warga aja, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita teruskan pulang saja sana. Ya wong ini yo, tadi pengalaman-pengalaman mistis yang ada di hutan yang angker itu selalu ada ya. Apapun ceritanya, apapun modelnya, tetap kita harus waspada. Ketika kita masuk ke dalam hutan atau tempat yang tidak dikenal, jangan lupa kita ucapkan salam. Jangan sombong, tetap ada pasor, permisi, tawaduk, karena itu juga adat dari orang Jawa. Oke teman-teman, ini adalah cerita hiburan dan edukasi yang semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan komennya ya, untuk saran agar channel ini bisa terus berkarya untuk Indonesia Raya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu.